Oke, kita persiapan dulu. Ambil. Kita persiapan dulu semuanya, kita siapkan baru kita masuk di dalam hutan. Nah, kita cukup ambil 2-3 ekor saja buat kita makan. Ambil secukupnya saja, ambil 2-3 ekor itu cukup buat masak, baru kita gas pulang. Oke. Oke, kita gas. Polus di mana? Mantap, eh. Mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, gue ambil dulu. Oke, tadi kita hit. Kita tunggu Paulus dia datang ambil. Dia masuk ambil dulu. Paulus ada? Nih. Tikar-tikar, guys. Mantap, ya? Dapat? Iya, dapat. Mantap. Headshot kah? Kena kepala. Kena kepala. Hai, mantap. Oke. Mantap. Wih, luar biasa, ya. Kita coba lagi. Cari lagi. Mantap. Oke. Oke, guys. Ini macam jambu. Jambu hutan, tapi tidak bisa konsumsi. Oke. Kita coba cari lagi. Semoga ada penampakan lagi.
Mantap nih. Kita sama Paulus. Hari ini kita pakai kacang. Kacang apa itu, Paulus? Peluru apa? Iya, dan raptor. Iya. Pakai raptor slug. Raptor slug. Benar. Orang Papua pakai raptor slug. Wih, mantap. Benar. Dengar suara dulu, dengar. Banyak itu. Kasih saya. Mata-mata. Sabar. Itu. Mantap. Kita ambil tadi yang kita shoot. Paulus, pelan jalan, pelan. Yes. Medannya berat. Ada kah? Ada. Coba lihat. Mantap ya. Oke, mari. Kita lanjut lagi. Oke. Mantap ya. Oke. Kita hunting sudah berapa jam ini? 2 jam toh. Sudah lumayan. Nanti kita apa? Nanti kita masak-masak, guys. Setelah ada satu ekor. Dapatkah? Dapat. Yang tadi tuh. Wih, mantap. Oke, kita lanjut. Di sini ada buah merah, ada berapa pohon? Hah? Kok bicara boleh? Empat pohon. Ini kalau di dalam sih bunyi itu pastinya itu sudah jangan mata merah kecil. Sebenarnya di dalam itu full yang bunyi ada di ini ada datang ini. Oke. Okay. Anak bayi.
Luar biasa. Sekarang kita masak-masak. Aku lihat ini namanya. Lihat ini. Ini sudah gunanya ini. Mantap. Ini perkunyitan ini. Perkunyitan. Wih, putus ya. Kayak mesin di bawah ditarik-tarik ya. Ini bikin bumbu. Padahal dia lain tuh. Saya tidak mungkin musuh kalau tidak. Woi, sudah belajar dari atas kapan dingin-dingin nih makan rica di atas. Iyo. Ah, jabar dulu. Kasih masuk sudah supaya dia satu kali dia berisah. Ah, betul deh. Kalau biar dia yang kasih masuk, kalau dia yang kasih masuk kan aman. Coba saya lihat. Wih, betul. Eh. Ini paling enak kok kamu. Eh. Mantap apa, Om? Enak dingin. Bapak Sabandar makan di pasar itu dia sedikit lagi. Apa? Cuma tempat saya tadi posisinya di mana baru saya lupa lagi. Iyo. Oke, sudah matang, saatnya kita makan. Iyo. Satu jatuh ke sana, jauh. Yang satu jauh. Ah, aduh, tidak. Tidak. Tidak makan barang itu. Eh, tidak. Tidak. Kaki langsung bengkak. Asang kura tuh. Anti sekali, biar sedikit. Iyo. Jadi berarti ginjal nggak bisa murai itu. Iya, ginjal sudah mulai. Pakai dia air. Pokoknya jangan kasih berdiri kalau ini tidak habis. Di sebelah, geser sini Martin. Geser, posisi kasih ubah. Oke, ubah. Ubah. Ya, itu berpa. Bebas. Ah. Saya ingat tuh yang satu itu Herman kasih makan terus. Muntah, Pak. Terlalu kenyang. Siapa lagi, Mas? Yang Postinus kah? Nah, aduh. Baru dia di mana muntah, dia turun di perahu.
Dulu dia pernah sandar-sandar tuh. Karena dia kan, aduh, tidak bisa gerak. Gitu dia kayak, dia mabuk ombak. Langsung, buuk. Kenapa? Aduh, terlalu kenyang. Aduh. Jadi dia mau ikut, tapi saya bilang, dua orang saya yang ikut. Makanya dia tidak ada bicara. Telur tebu tidak terasa karena dia ini. Dia baku hancur dengan itu. Iya, terlalu cepat. Telur tebu. Iya. Tindis. Ah, makan nasinya, jangan anunya saja. Iya, mana sih? Coba nasi sambil kan. Nasi kah? Sudah. Oh, itu air minum udah mampu. Udah tumpah. Alhamdulillah. Oh, itu loh. Banyak memang. Ada deh. Jangan berdiri kalau tidak habis. Aduh, makan nasi juga, Martin. Tadi kita khawatir nasi tidak cukup, ternyata burung yang kita makan banyak boleh nih. Ini sudah jam 3 ya. Kita bikin di jalan saja, pinggir. Iya. Lalat pangkali wayah.